Kalau ada ahli ilmu, orang yang berilmu, tapi dia tidak hafal Quran, dengan orang yang ahli ilmu tapi hafal Quran. Yang ahli Al-Quran lebih didahulukan dalam imam. Dan imam adalah simbol kedekatan seorang hamba sama Allah. Karena imam itu harus orang yang terbaik. Dia yang berbicara sama Allah, mendampingi kita semua. Makanya dia yang baca Al-Fatih, kita cuma bilang amin. Dia yang takbir Allah Akbar, semua harus ikut. Karena dianggap dia orang yang paling dekat sama Allah. Makanya kata Nabi SAW, di dalam hadis riwayat Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kalau ada pun orang yang mau jadi imam, maka haruslah di satu kaum orang yang paling pintar membaca Al-Quran. Di sini makna lainnya adalah menghafalnya. Fa in kana fi qira'atin sawa fa'lamhum bis sunnah. Kalau mereka sudah sama-sama tahu Al-Quran, bacaannya dan hafalannya, maka didahulukan orang yang paling faham sunnah, paling banyak hafalan hadis-hadis. Fa in kana fi sunnati sawa, kalau mereka sama lagi derajatnya di sunnah, sama-sama hafalannya banyak, fa'aqdamuhum hijrah. Orang yang paling pertama hijrah. Ini kalau zaman sahabat yang hijrah dari Mekah. Kalau kita mungkin lebih duluan sadar. Mungkin kalau dulunya pernah buruk. Nah, ini taubat 5 tahun lalu. Yang satu 7 tahun lalu. Yang 7 tahun yang lalu dan didahulukan. Kalau sama-sama Al-Qur'annya dan hadisnya. Fa'in karu fil hijrah tisawa. Fa'akdamuhum sinnan. Kalau seandainya sama juga hijrahnya. Maka dicari yang paling tua umurnya. Wala ya'umanna rajulur rajula fi sultanihi. Wala yaq'udu fi baitihi ala tikrimatihi illa bi'idni. Dan tidak boleh seseorang laki-laki menjadi imam di kekuasaan seseorang kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh dia duduk di tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu. Jadi maksudnya adalah, kalau misalnya saya datang ke sebuah masjid, saya imam di masjid A, pada satu waktu saya main ke sebuah masjid yang lain dan ada teman saya imam di situ, enggak boleh saya jadi imam langsung. Mungkin karena saya anggap bahwa imam yang itu murid saya, itu enggak bisa, karena situ sudah kekuasaannya dia. Maka harus didahulukan, walaupun dalam masalah ini bacaannya lebih rendah, hafalannya lebih sedikit, tetap yang di situ harus jadi imam, sama dengan pemimpin ya, presiden misalnya, gitu kan, atau panglima perang, harus tetap jadi imam.